Kowe tomo ayo golekno hadis itu sing Nabi pidato nganggo MC. Terus ditatakno sik apa? Podium. Suwang dong ngenteni mboten Nabi nggih alami mawon. Nek ana wong kumpul-kumpul diparani dikandani, kadang Nabi dicegat ditakoni. Mane kula biasa nak teng dalan, ngger ana wong sowan kula, "Gus, badhe sowan jenengan piye apa?" Takok, "Badhe tanglet, seneng kene ae lho pun ngono." Mboten sopan, malah ra sopan nak omah ganggu aku anak bojoku wis nang dalan takok apa, tak jawab. Kula aja korban untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan. Kan saat ini kan usum tau urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk di 14 juta. Pertama takokane apik sese kurang ajar. Pak Bahak, yang tanya itu udah orang Endo. Pak Bahak. Katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong pira? 7. Itu kalau misalnya sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang itu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap baik kuat lah. Sapi limusin itu baik wong 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo, Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa, yang tanya saya itu orang nasional, ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak-pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggo bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak makrom. Ayo sing do urunan siap. Bojone do digowo wong. Lah kula ge nate takloti. Tenggen kula sakniki ya ana korban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kalau rada egois, jadi main dewi anak rada egois. Gus, kami lah korban urunan sapi mah lebih nama marintan tenan. Lebih salis warga aku itu Januari, swargamu cara awal Desember. Sapi ini ngenteni gue kesuwen. Mah, lah nak wedhus aku misalnya swargaku Januari wis terbang wis. Lah nak wong pitu suwargane tanggale beda-beda piye? Mosok suwargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ana apa keman malaikat bahak masuk surga ditunda. Karena temannya masih di neraka. Lah ngamal ora usah mikir. Wene ngamal ya ikhlas ae sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti bungo bareng bojone wong. Lah masih padha lanangi ana potensi ententenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Mosok swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane cek neraka. Paham ge? Wes ora usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi ampun dadi penggalih lho ngene iki iki ra omong. Omongane wong nganggur ngoten mawon. Cuma nak cara syariat ancen apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong pitu apik wedhus sitok nggo wong nopo sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga nopo? Desember. Iya nak Desember mesti setahun, nak kacek 100 tahun. Tapi rasa pikir, rasa dijerok-jerok nopo kena ngamal yo ngamal wae. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok dipritungno wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Rupane salah balik diparani tiyang jog. Ya tak takok ning dalan. Sesuk mikir lha nak ngamal sing ikhlas, kok pangeran gampang. Misalnya swargamu dhisik sing sitok jek neng neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran, pangeran kan sugih. Kan gampang. Kok repot. Misalnya kau nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim hafal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis engko sapine spek-spek hen wis tak berangkat sik ngono kan. Senengane kok repot. Wong swargane sing saleh-saleh numpak napa?
kilat suwen sapi radok-dok ngurung ngamal kok dipiritung nang ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku dhe bojone digondhol wong wis jelas nek diterus-terus mergo korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakan ana mbah tuwa ape mati korban gak nggowo mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas-ikhlas ae. Mulane jare Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro sebagian nyaratno pitu kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlul bait ora apa-apa sing kok ben diatur pengira rasine Imam Malik kok ya bingung juga deh. Omong dhewe ora mikir ngono to. Lah misale kowe kiai ning pondok terkenal khusuk walim, ana wong wedok wayu korban. Terus sampai yang akhirnya itu Pak Yai juga bujuri oleh perkara korbannya bareng apa repot? Ini dunia ini atau gue bujuri wong malah yang akhirat kasus-kasus orang kula kasus saya ini wong doang kayak mau korban kula teng naruhan ini sering dibantai tiang gue saat ini gue tentren gue bang wedus perkara ini do wedi darah tinggi memang sekarang sokono bakasan mau kolesterol darah tinggi macam-macam wong yang kayak di darah tinggi korban pitik. Kan ana hadise Gus nak pitik, nak sapi kan ana hadise. Padha wedi kolesterol ana hadise. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol yo ora ana. Wong larat ora ngarah kena kolesterol, ora kena kena darah tinggi, mangane wedhus taun pisan kok kena darah tinggi. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae jek kepengin entuk. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Si sugih ada legawa rasa jalu agak darah tinggi dan dua setengah medit bisa melarat darah tinggi mangane daging setahun bisa gara-gara darah tinggi kan si sugih lah melok mangan jadi si sugih ragilim kabeh kan aman tuh Ibn Abbas sudah ini korban malah sampai pitik ya pitik jago kerasa kok itu Ibn Abbas jenang ngalimu korban apa? Pitik aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Lane kula tiru ni. Zaman kula dereng sugih. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwise rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti apa itu yang Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jadi sapa korban? Korban syaratnya macam-macam loh, kudu powel dari untungnya ram macam-macam lah semua yang untung lah sanatun boh bono nanti. Sebenarnya itu salah ya. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge utriyah itu kudu wedhus kibas umurnya setahun, nak sapi rong tahun. Ono sing darani utawa ditandai tanggal gigi ini itu bener itu utriyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibn Abbas itu tiap tanggal sedoso ingin nyebelah pitik, dia pitik tenan dik gitu supaya menghilangkan toma mergo iku yaum aklin wasyubi hari makan-makan lah wong Jawa salah kaprah berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas akhirnya toma nak ra kebagian ngungkit panitia iku keliru utawa tuku daging minimal keluarga itu ndak toma nggih minimal keluarga itu ndak apa ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku malayudroku kulluh layudroku kulluh. To al-maisur layas kutubil ma'sur. Nak ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso kurban wedhus rega ke mlarat itu kudu daging sak kilo. Nak ra iso ya pitik, nak ra iso lilis, penting gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi malayudroku kulluh layudroku kulluh. Nak ra iso ideal aja blas. Lha iku teng naruhan kula warai itu. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik anggar bodoh jari anut ke sebuah, sementing gak jomoni korban tak kok uang yang ini mayoran ya sudah begitu, dulu Ibn Abbas begitu, lama-lama dulu gitu saya ini orang iso korban wedhus gak blas, akhirnya toma orang toma nyalah no panitia no pemet sentimen orang DKI sudah dinti itu salah gak baik hidup gitu jadi kok itu eleng-eleng malayudroku kulu, kulayudroku selai al-maisur layas kutubil maksur kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan jangan sama sekali jadi misalnya ada wong wudhu
anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena, ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda, kok pangeran maklum, jane isane ra ya ra. Ana wong di utang 10 juta, isane nyaur 1 juta, sahur sik 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalem napa? Kalem napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Lah wong salah kaprah, kok anggere ora ora iso terus blas dadi. Rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono. Aja terus gak rabi. Lah ngono pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong ra hafal Quran, ra alim ya tetep mulang jare Nabi balighu anni walau. Ah ya isane saya terus saya kul hu wis diurang terus kul. Barokah kul hu wis ngene-ngene wis terakhir barokah kul hu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nang barokah kul hu sugih kowe ra sugih-sugih. Pokoke barokah kul hu husnul khotimah. Wis pokoke sak muni-munimu lah. Sing penting ana sing diterangno.